Ratusan ulat kaki seribu menyerang permukiman warga di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Serangan hama ini membuat warga terganggu dan resah karena ulat ini mengeluarkan bau yang tidak sedap jika dimatikan. Ratusan ulat kaki seribu ini menyerang permukiman warga di Gang Nangka, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tidak hanya permukiman warga, ulat juga menyerang kantor urusan agama serta kantor PKK Kecamatan Pasar Minggu. Munculnya ratusan ulat gagak ini diduga berasal dari sebuah tanah kosong bekas tempat penampungan sampah sementara. Warga setempat mulai resah sebab ulat ini mengeluarkan bau yang tidak sedap jika dimatikan. Dulu-dulu nggak pernah Pak di sini? Nggak ada. Ini mereka banyak gitu Pak. Nah itu pusatnya di situ kan, saya tunjukin yang bolongan tanah itu, tanah dari sebelah lari ke rumah aja, ke rumah semua, karena itu urukan. Udah masuk rumah-rumah gitu Pak ya? Nah, iya ini tuh, buktinya ini. Warga berharap serangan ulat kaki seribu yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini bisa secepatnya diatasi oleh petugas terkait. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV.